Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa stanna bi sunnati ila yaumiddin. Qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kembali Allah izinkan kita untuk bertemu dalam majlis ilmu kita. Mudah-mudahan menambah dalam catatan kebaikan kita, dan ilmu yang kita pelajari dan kita fahami bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Karena yang kita bahas, jazakumullah khair, yang kita bahas dan yang kita bicarakan adalah sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita, yang kita butuhkan sebagai panduan agar kita tidak salah di dalam mendidik anak-anak kita. Karena mereka adalah harapan kita dan mereka adalah aset termahal kita. Bahkan disebutkan anak kita adalah umur kedua kita yang akan melanjutkan estafet kebaikan-kebaikan kita. Maka kita perlu ilmu, kita perlu panduan yang bisa membantu kita untuk mendidik anak-anak kita sehingga mereka bisa menjadi generasi qurrata a'yun, penyejuk mata bagi kita di dunia dan di akhirat kelak. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga salawat tersambung kepada keluarganya dan kepada seluruh para sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun dari umat ini yang setia selalu di dalam meniti jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, malam ini kita lanjutkan poin yang kelima ya, yang dijelaskan ya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam tahapan ya yang mesti kita perhatikan dalam pendidikan anak kita. Pada poin kelima ini, poin tentang fadlu tarbiyatil banat fil Islam, keutamaan mendidik anak perempuan. Anak perempuan, sebagian orang tentunya di masa jahiliyah terlebih lagi, di antara sikap mereka saat dikabari bahwa yang lahir anak perempuan, mereka bersedih. Mereka menganggap ini adalah kehinaan. Mereka menganggap ini adalah sebuah kerugian. Karena yang lahir anak perempuan, perempuan identik dengan kelemahan. Padahal sesungguhnya anak, baik laki-laki dan perempuan, adalah nikmat dari Allah Azza wa Jal. Maka Islam datang, ya, Islam datang menutup segala apa yang dilakukan oleh mereka. Islam datang memperbaiki keyakinan-keyakinan bahwa jika anak perempuan yang lahir itu adalah sebuah kehinaan. Islam memberikan kepada kita panduan bahwa anak laki-laki dan perempuan sama-sama nikmat, sama-sama karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara akhlak jahiliyah, orang-orang jahiliyah di masa dahulu, ya, Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl. Di dalam surah An-Nahl ayat 58 sampai 59, wa idza busyira ahaduhum bil untha. Padahal di sini bukan kata busyira, kata busyira asal katanya la busyira,
bisyarah. Anak lahir itu adalah kabar gembira, kabar gembira. Tetapi apabila mereka dikabari tentang kelahiran anak perempuan, wa idza busyira ahaduhum bil untha, orang-orang jahiliyah kalau mereka dikabari yang lahir adalah anak perempuan, apa kata Allah? Zalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim, maka wajahnya langsung berubah. Bayangkan, Pak, wajahnya langsung merah padam ke bahasa kita, atau menghitam, tidak ada cerianya. Kalau kita dikabari lahir selamat anaknya, misalnya kita tidak di samping istri kita, ditelepon sama ya oleh orang, anaknya lahir, alhamdulillah selamat, sehat, apa, laki-laki atau perempuan? Perempuan, alhamdulillah. Itu kita. Tapi orang jahiliyah kalau dikabari anak perempuannya lahir, zalla wajhuhu muswadda, mukanya merah padam, marah, wa huwa qazim, tak terima kalau lahir anak perempuan. Karena dulu kebiasaan mereka itu adalah berperang. Nah, yang dibutuhkan waktu berperang adalah kaum laki-laki sebagai tanda ya kehebatan, lambang kekuatan. Adapun perempuan lambang kelemahan bagi mereka. Lalu kemudian Allah sebutkan yatawara minal qaumi, mereka bersembunyi kalau anak perempuannya lahir, tidak bisa menunjukkan kalau dia sedang dapat nikmat anak. Yatawara minal qaumi, dari apa mereka bersembunyi? Min su'i ma busyira bihi, dari kabar yang mereka terima. Kena kabar yang mereka terima anak perempuan yang lahir, jadi sembunyi. Ya, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Ada satu di antara dua kemungkinan dilakukan. Apakah dia biarkan anaknya hidup dalam kehinaan, atau anak itu dikuburkan hidup-hidup oleh dia? Itulah pilihannya. Dibiarkan dia hidup dalam kehinaan, ya mereka merasa hina kalau lahir itu anak perempuan, atau langsung dikubur hidup-hidup. Apa kata Allah? Ala sa'a ma yahkumun, alangkah jelek apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tetapkan. Bayangkan, ini adalah gambaran terhadap sikap dan akhlak orang-orang jahiliyah kepada apa? Kepada anak-anak perempuan. Allah katakan bahwa tidak semua yang kita anggap itu buruk, itu buruk. Tidak semua yang kita anggap hina, hina. Dan tidak juga semua yang kita anggap baik, itu baik bagi kita. Wala ya'lamul insan aina takunul khairiyah. Orang tidak tahu. Sama saja, Pak, ketika pengantin baru, pasangan baru menikah, harapan punya anak, ya kan? Yang suami pengen anak pertamanya laki-laki misalnya, yang istri pengen anak pertamanya perempuan. Apa saja yang Allah berikan itu yang terbaik, karena kita tidak tahu pada anak laki-laki kah atau pada anak perempuan kah yang terbaik. Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 19, ini tentu dalam, walaupun dalam hal bab lain, tapi Allah katakan fa in karihtumuhunna, kalau kalian tidak menyukai, fa asa an taqrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, bisa jadi yang kalian tidak suka itu Allah jadikan padanya banyak kebaikan. Ya, jadi apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Manusia boleh berikhtiar, manusia boleh meminta, manusia boleh memohon kepada Allah, tapi apa yang lahir itulah rezeki yang mesti kita syukuri. Ikhwah fillah rahimakumullah, wa hakadzal banat qad yakunu lil 'abdi fihinna khairun katsirun fid dunya wal akhirah. Beginilah ternyata anak perempuan itu, Allah akan berikan kepadanya banyak kebaikan di dunia maupun di akhirat. Mari kita lihat ya, bagaimana
Wa ba'dun nasi yu'amil zawjatahu al-miskina mu'amalatan sayyi'ah. Terkadang ada orang yang berinteraksi dengan istrinya dengan muamalah yang tidak baik. Kenapa? Li'anna wulidat lahu bintan, karena barusan dia melahirkan perempuan. Padahal yang punya kuasa bukan dia. Allah yang menciptakan dia perempuan. Wa rabbama hajaraha aw talaqaha. Ada sebagian yang tidak suka kepadanya. Dihajar sama dia atau bahkan mungkin ditolaknya. Diceraikan atau dia berbuat buruk kepadanya. Barangkali masih ada seperti ini, katakan oleh Syekh Fauzan, ada sebagian orang. Ya. Apakah dia tidak takut kepada azab Allah Azza wa Jalla? Ya. Padahal al-injab itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita hanya sebagai manusia boleh berharap Allah Tabaraka wa Taala memberikan karunia anak kepada kita. Naam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Al-Islam yaj'alu min tarbiyatil banat at-tariq ila dukhul jannah. Islam menetapkan bahwa jalan mendidik anak itu merupakan jalan mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Bersungguh-sungguh dia dalam mendidik anak perempuannya, bersabar dia dengan segala ujiannya, diberikan makanan, dicukupkan segala kebutuhan, dan kemudian dia balas dengan tidak baik, tetapi dia tetap bersabar. Orang tua yang seperti ini diharapkan nanti sebagai ya kebaikan yang akan ia terima, bahwa anak perempuan itu adalah menjadi hijab dari neraka Allah. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Nabi bersabda. Dengarkan yang punya anak perempuan ini. Ya. Man kana lahu thalathu banat, yang punya tiga anak perempuan. Abang berapa, Bang? Abang berapa? Alhamdulillah. Melebihi standar ya. Yang punya tiga anak perempuan. Ini yang tiga nih, Bang. Apalagi lebih? Yu'wihin, diberikan tempat tinggal. Wa irhamuhun, diberikan kasih sayang kepada anak perempuannya. Wa yakfuluhun, diberikan kecukupan, diberikan segala hal yang dibutuhkan. Wa yuzawwijuhun, tidak sampai hanya pada mendidiknya, memberikan kasih sayang dan berikan kecukupan atas kebutuhan, bahkan dia sampai menikahkan anak perempuan. Lihatlah, Nabi mengatakan wajabat lahul jannah al-battah, maka wajib baginya mendapatkan surga Allah. Bayangkan itu, yang punya anak perempuan dan bersabar, dididik dengan lembut, dididik dengan penuh kasih sayang, dicukupkan kebutuhan, diberikan makan, diberikan minum, bersabar atas tingkah laku mereka, wajabat lahul jannah albatta. Qila ya Rasulullah, ada sahabat yang berkata, wahai Rasulullah, fa in kanat ithnatan, bagaimana kalau dia punya dua anak perempuan, apakah mendapatkan apa yang engkau sampaikan? Qala wa in kanat nataini, kalaupun dia punya hanya dua anak perempuan, dididik dia, diberikan makan, diberikan minum, diberikan kasih sayang, diperhatikan dan dinikahkan, maka tetap akan mendapatkan surga Allahu Akbar. Baiklah. Ya. Maka yang belum punya anak perempuan, ya minta sama Allah. Kalau Allah beri anak perempuan. Ya. Baik. Hadis yang kedua dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, ya. Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ah. Kata Nabi, barang siapa yang mendidik dua anak perempuan, dalam hadis ini dua ini, sampai dia balik, sampai dewasa, maka di hari kiamat, kata Nabi, dia ya
saya dan dia, kata Rasul, bayangkan, wa dhamma asabi'ah, dia kemudian merapatkan jari jemarinya. Artinya dia akan sangat dekat dengan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang punya anak perempuan ya dan punya anak laki-laki pasti merasakan bedanya, ya kan? Kalau bukan karena keutamaan yang Nabi sebutkan, barangkali banyak orang tua yang tidak sabar. Karena anak perempuan itu beda. Ya. Cara manjanya, ya, pengen diperhatikannya. Ya, kemudian kalau kita tidak ya sapa yang ini, kemudian sapa yang sana, itu merasa. Dan itu sangat halus. Ya, perasaan seorang wanita, seorang perempuan dan seorang ayah mampu memberikan kasih sayang itu. Bukan sebagian ulama mengatakan, jadikanlah ayahnya sebagai cinta pertama dia, agar dia tidak kenal dengan laki-laki yang tidak baik di luar sana. Dia mendapatkan perhatian penuh dari ayahnya, mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, mendapatkan ya pendidikan yang penuh dengan kelemah lembutan dari ayahnya. Lalu kemudian Nabi mengatakan dalam lafaz yang lain, dakhaltu ana wa huwa al-jannah kahatain, saya dan dia, kata Nabi, masuk ke surga kahataini, ya, wa asara bi asbu'ihi al-wusta wallati taliha. Dia, Nabi mengisyaratkan antara jari tengah dan jari setelahnya, sangat dekat dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kurang-kurang sabar menjadi anak perempuannya, mari kita mulai untuk menahan kesabaran kita, belajar sabar untuk menghadapi anak-anak perempuan. Dan masing-masing mereka beda tipenya. Anak pertama, kedua, ketiga, beda. Dan cara penanganan pun terkadang juga tidak sama. Walaupun lahir dari ayah dan ibu yang sama, tapi pembawaannya masing-masing anak berbeda. Bayangkan, Pak. Maka kita sabar mendidik anak-anak kita, anak-anak perempuan kita, insya Allah Allah akan berikan ganjaran. Kata Nabi apa tadi? Wajabat lahul jannah, jib baginya surga. Allahu akbar. Fadlu tarbiyati ibnatin wahidah, tadi yang tiga anak perempuan, yang dua anak, sekarang yang satu anak. Ternyata punya ada juga kelebihannya. Ada yang satu anak perempuan di sini? Banyak nampaknya, ya. Baik, dengarkan hadisnya. Yang satu yang punya anak ya perempuan satu orang, An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari Abdullah Ibn Abbas, ya, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat lahu unsa, barang siapa yang punya anak perempuan satu, falam ya'idha, tidak dikuburnya hidup-hidup, walam yuhinha, tidak dihinakan oleh dia, ulam yu'sir waladahu alaiha, dan tidak pula mendulukan anak laki-laki di atas anak perempuannya. Artinya dia memperlakukan sama. Ya, anak perempuan disayang, anak laki-laki disayang. Anak laki-laki diperhatikan, anak perempuan diperhatikan, tidak dibedakan. Ya. Apa kata Nabi SAW? Adkhalallahu al-jannah. Allah akan masukkan si bayah itu ke dalam surga. Bayangkan. Yang punya anak perempuan satu orang, tidak dibunuhnya hidup-hidup dan tidak dihinakannya dan tidak pula dia bedakan anak laki-laki dengan anak perempuannya, adkhalallahul jannah, Allah akan masukkan si ayah itu ke dalam surga. Rawahu Abu Dawud. Baik yang punya satu anak perempuan, yang dua anak perempuan, yang tiga ataupun lebih, masing-masing punya keutamaan cara keutamaan ya, mendidik mereka ini. Kemudian dari Anas bin Malik, fa yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ala ibnatain aw thalathan. Dalam hadis ini disebutkan ini, barang siapa yang mendidik dua anak perempuan atau tiga, aw ukhtain aw thalathan. Di sini dalam hadis ini ada tambahan saudari. Kan subhanallah, dalam kehidupan kita terkadang kita punya kakak perempuan atau punya adik perempuan, diuji mereka semuanya,
saudari-saudari kita ini meninggal suaminya, atau dia bercerai hidup, atau dia mungkin belum menikah. Ternyata bukan hanya sekedar kita mendidik anak perempuan kita saja, tetapi barang siapa yang membesarkan atau yang mendidik dua anak perempuan atau tiga anak perempuan, atau yang menanggung dua saudarinya atau tiga saudarinya. Ya barangkali di antara kita ada yang begitu ya, yang dia laki-laki, dia punya adik perempuan banyak, ya masing-masing, masya Allah, ada adik perempuannya menikah, yang ini meninggal suami, yang ini cerai, ya ini dia semua yang menanggung kebutuhan hidupnya, dia semua yang memberikan segala hal yang dibutuhkan, dia yang mensupport, ya. Hatta yamuta anhunna, sampai dia meninggal, kuntu ana wa huwa fil jannah kahatain. Maka dia dan saya, kata Nabi SAW, ya, di dalam surga seperti ini. Bayangkan. Ya Allah. Maka perhatikan adik-adik perempuan kita atau kakak perempuan kita yang barangkali mereka ini susah kehidupannya atau mungkin sudah berpisah dengan suaminya, maka jangan kita merasa itu beban yang sia-sia. Tapi apa yang kita berikan kepada mereka memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Naam. Qalat ikhwafillah rahimakumullah. Wa qala Ibn Battal haqqun 'ala man sami'a hadzal hadis ay ya'mala bihi liyakuna rafiqun nabiy fil jannah. Wala manzilata fil akhir afdal min dzalik. Kata Ibn Battal, siapapun yang mendengarkan hadis ini, maka amalkanlah. Amalkanlah. Kenapa? Karena ya harapan kita bisa menjadi pendamping Nabi di dalam surga. Wala manzilata fil akhirah afdal min dzalik. Tidak ada kedudukan yang paling mulia di dalam surga melainkan dekat dengan Nabi SAW. Bayangkan. Di Islam memberikan banyak keutamaan kepada kaum laki-laki yang mendidik anak perempuannya, baik satu orang, dua orang, tiga orang, atau yang menanggung kehidupan saudarinya, baik dua orang atau tiga orang, dia tanggung kebutuhan saudari-saudarinya, maka dia akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Ya. Inilah yang poin yang kelima, di mana poin keutamaan mendidik anak-anak perempuan. Mendidik anak-anak perempuan. Sekali lagi, ini adalah poin yang sangat penting agar kita bisa bersabar menghadapi ya tingkah laku ataupun misalnya ujian-ujian yang kita dapatkan dari anak-anak perempuan kita. Apalagi mereka masa-masa kuliah atau masa-masa pesantren, ya kan? Macam-macam ini minta. Ini minggu buatan baru dijenguk pesantren, minta minta belanja ya. Berapa? Ya kebisa 200 lah, ya kan? Itu tidak cukup dengan uang belanja, tapi dengan ya tentengan belanja juga, gitu kan? Minggu depan dijenguklah balik. Mintalah 2-3 lagi dan seterusnya. Mana uang kemarin habis? Itulah yang anak di pondok pesantren mungkin merasakan, gitu ya? Mungkin merasakan. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah. Poin yang keenam yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, al-adhan fi udhunil maulud. Yaitu kita mengazankan di telinga anak kita yang baru lahir, ya. Wa min as-sunan allati yanbaghi lil muslim ay ya'mala biha al-adhan fi udhunil maulud. Di antara sunnah-sunnah yang mesti dilakukan oleh orang ketika anaknya lahir, apa? Diazankan di telinganya. Jadi azan ketika anak barulah lahir, bukan ketika orang sudah meninggal. Nah, ini azan. Ya. Lah masuk di kuburan baru diazankan, ya kan? Azan itu syariat untuk orang hidup, bukan syariat untuk orang yang sudah mati. Sedangkan hidup aja tidak ada ngomongnya azan, apalagi sudah lucu pula gitu. Mau diazankan pakai mikrofon sekadang apa, soalnya nak kena ngomong.
la yanfa, tidak akan dengar. Ya kan? Di antara sunnah ketika jenazah dimasukkan ke dalam kuburan, masukkan ke lihat itu apa? Bismillahi wa ala millati rasulillah, letakkan, baca itu. Bukan azan yang dikumandangkan. Azan itu ketika anak lahir, itu yang disuruh. Bukan ketika orang meninggal. Sedangkan sehat walafiat, telinganya masih ya bisa mendengar, ya, tapi dia tidak pernah mendengar azan. Bahkan ada pula orang berkeyakinan kalau dia punya masjid, ya kan, dan masjid itu dia yang bangun, nanti dia berwasiat, kalau saya meninggal kuburkan di depan masjid itu, nanti biar saya dengar azan tiap hari. La ilaha illallah. Ini jahil, ini kejahilan yang meraja atau yang ada di masyarakat kita. Iyadzubillah. Naam, an Abi Rafi' an abihi radhiyallahu ta'ala an huma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhuni al-Hasan ibni Ali hina waladatu Fatimah bisalah. Bayangkan ya, ketika Abi Rafi' menceritakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadzankan Hasan ibn Ali, ya, ketika dilahirkan oleh ibunya Fatimah. Azan ni azan biasa. Qala an-Nawawi rahimahullah taala, Imam Nawawi berkata, qala jama'atu min ashabina yustahabbu an yu'adhdhin fi udhunihi al-yumna wa yuqim fi udhunihi al-yusra. Ini Imam Nawawi berkata, ya, disunnahkan untuk diazankan di telinga kanan dan iqamat di telinga. Ini Imam Nawawi berpendapat demikian, ya. Tapi yang dilakukan Rasulullah SAW adalah mengazankan. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, kenapa disunnahkan untuk diazankan pada telinga anak yang baru lahir? Qala wa sirru ta'dhin wallahu taala a'lam, di antara rahasia apa? Ayyakun awal ma yaqra' masami' al-insan kalimatut الكلمات المتضمنة الكبرياء الرب وعظمته. Agar yang pertama kali yang didengar oleh manusia kalimat agung, kalimat yang berisi, ya, Allah, kalimat Rabb yang maha agung, menunjukkan kebesaran Allah Azza wa Jalla dan persaksian, ya, yang menjadi syarat pertama kita masuk Islam. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan dilafazkan waktu azan. Fa kana dhalika katalqin. Dan itu bagaikan sebuah upaya untuk mentalqinkan kalimat-kalimat itu. Lahu syiarul Islam. Seperti mentalqinkan kepadanya syiar Islam. Inda dukhuli ila dunya, ketika anak ini, ya, masuk ke dunia bergabung di alam yang fana ini. Jadi agar anak kita mendengarkan kalimat yang pertama kali yang mendengar, yang ia dengar adalah kalimat-kalimat ujian, kalimat-kalimat persaksian bahwa Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, inilah yang keenam, di mana disunahkan untuk, ya, diazankan pada anak kita. Ya, langsung diazankan. Jangan saya cari pula muazin masjid mana muazin, azankan saja. Ini lahir anaknya cari dulu, telepon dulu mana muazin masjid mana apa sah. Tak perlu dicari, azankan mana ayahnya, azankan sama ayah. Ini banyak tambahan job muazin nanti ke sini. Ya kan, tambahan jobnya mengazankan anak yang lahir di rumah sakit standby 24 jam. Nah, azankan saja sudah. Enggak perlu harus orang lain yang mengazankan. Terkadang kita ini lucu, terkadang, ya, mencari orang yang azankan. Kita bisa ngazankan, enggak perlu kita harus menyuruh orang untuk diazankan, mengazankan anak-anak kita. Nah, itu keenam, ya. Yang ketujuh, wa minas sunan allati yanbaghi lil muslim al-amal biha sunan at-tahnik. Tahnik, tahu ya, mentahnik anak kita
Di apa itu tahdiku wa an tamdal tamar dilumat dikunyah tamar sehalus-halusnya ya. Tsumma tudallikuhu bi haqqis sabi fi dakhil fammi. Kemudian dimasukkan dalam telunjuk kita ya ke langit-langit ya mulutnya, dan itu adalah di antara salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kayak mau lahir anaknya siapkan kurma. Tak ada kurma telepon menteri. Ya. Ini kan tajir kurma. Nah, jadi beliau ya bisa mensuplai, dan kita ya kurma itu ditaruh di rumah kita. Ya. Subhanallah, untuk mendapatkan kurma sekarang ya sudah mudah. Di mana sih sudah kita dapatkan kurma? Maka kita haluskan kurma itu, kemudian kita tempelkan ke langit-langit anak kita. Itu betul mentahdik namanya ya, mentahdik. Hal ini berdasarkan dari Abu Musa al-Ash'ari, fayaqulu ya ulida li mulad, lahir anak laki-laki kata beliau, punya saya lahir anak laki-laki saya, fa ataitu bihi nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bawa dia menghadap Nabi, fa sammahu Ibrahim, kemudian Nabi mengasih nama dengan nama Ibrahim. Fa hannahu bi tamrah, kemudian Nabi mentahnikkan dengan tamar, wa da'alahu bil barakah, dan Nabi mendoakan keberkahan bagi dia. Jadi kalau lahir anak kita, maka tahnikkan dia, berikan nama dan doakan keberkahan. Gitu kan? Allahumma barik li fi waladi hadza, ya Allah, berkailah anak saya ini. Doakan kebaikan untuk anak kita. Doakan keberkahan. Karena keberkahan inilah yang kita cari dalam seluruh urusan hidup kita. Karena keberkahan itu ya, sebanyak apapun harta yang tak barokah misalnya, itu tidak akan membuat kita bahagia. Ya, dan sebanyak apapun anak-anak yang tidak berkah, tidak membuat kita bahagia. Ya kan? Setenar apapun dia, tapi hidupnya tidak berkah, tidak akan merasakan kebahagiaan. Maka keberkahan itu adalah kebahagiaan. Maka yang kita cari adalah keberkahan yang terus bertambah kebaikan. Al-barakah ziyadatul khair, bertambah kebaikan-kebaikan. Baik. Asma binti Abi Bakar ya juga meriwayatkan bahwa ketika lahir Abdullah ibn Zubair, Asma suaminya siapa? Zubair. Ya. Dan ketika lahir Abdullah anak beliau, taqulu ataitu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi. Dan ini diantaranya ya, dulu mereka para sahabiat lahir anak mereka bawa anak ngadap Nabi. Ditahnikkan, didoakan oleh Nabi, bahkan dikasih nama oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Asma, fa wada'tu fi hijri, aku letakkan di pangkuan Nabi. Ya. Thumma da'a bi tamratin famadaghaha, kemudian dia doa. Dia doakan anak ini, kemudian dia minta tamar, Nabi minta kurma, lalu kemudian dihaluskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma tafala fi, ya. Kemudian dia masukkan dikunyah. Fakana awwalu syai'in dakhala jawfu riqu Rasulullah SAW, yang pertama masuk ke dalam mulutnya adalah air liurnya Nabi kita SAW yang bercampur dengan kurma yang dilumatkan, yang dihaluskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Thumma hannakahu bitamr, kemudian ditahnikkan. Thumma ja'alahu, ya, kemudian didoakan oleh Nabi SAW, wa baraka alaih, dan didoakan keberkahan. Ya, begitulah. Doakan anak kita. Doakan anak orang lain. Apa doa ketika orang mendapatkan anak? Barakallahu laka wa baraka alaika. Itu doa. Itu doa baru baru menikah itu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jam'a bainakuma fi khair. Ya, itu doa melihat orang yang menikah. Mau didoakan lagi? Hah? Mau didoakan? Nah, ada yang mau nampak didoakan. Ya? Ya. Nah, diawali kehidupan pasangan suami istri, kita doakan dengan keberkahan. Lahir anaknya kita doakan keberkahan. Barakallahu laka fil mauhubi lak.
Semoga Allah berkahi dengan anak yang diberikan kepadamu. Wa syakartal wahib, engkau bersyukur kepada Allah atas nikmat anak itu. Wa ruzikta birrah, semoga engkau diberikan ya bakti, ya diberikan bakti, mendapatkan bakti anak. Wa balagha asyuddah. Jadi anak lahir doakan keberkahan. Semoga menjadi anak yang saleh, semoga menjadi anak yang taat, anak yang beriman kepada Allah, berakhlak, mulia doakan. Makanya Nabi SAW setiap anak yang dibawa kepadanya didoakan oleh Nabi SAW. Doakan ketika ada anak yang dibawa ke kita, ustaz, itu ke mungkin ke kakeknya atau mungkin ke ya, abang-abangnya, maka doakan ketika kita pegang anak-anak itu, doakan, ya kan? Doakan. Maka subhanallah, ini sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa tahnik yakunu aqibal wiladah. Tahnik itu dilakukan setelah lahir. Wa yuradu bi ay yatamarran al maulud al akal wa yaqwa alai, itu melatih anak untuk bisa minum. Ya, kalau anak itu diginikan setelah lahir dimasukkan jari kita dengan kurma yang dihaluskan itu, anak itu akan belajar untuk menghisap. Belajar untuk menghisap dan insyaallah dengan sendirinya anak itu akan pandai gitu untuk menghisap. Perlu diajarkan. Ya, subhanallah, begitulah anak di dalam rezekinya dia pandai dia menghisap dan kemudian dia belajar untuk itu. Nah, kita latih. Dan juga merangsang agar anak itu mampu untuk melakukan itu. Naam. Qala Ibnu Hajar wa aulahu tamar. Yang paling utama adalah tamar. Fa illam yatayassar fa rutab. Kalau tidak ada tamar boleh pindah ke rutab, ya. Wa illa fa syai'un halu. Kalau tidak ada tamar, tidak ada rutab, apa saja yang manis, ya. Wa asalun nahl, boleh juga dengan madu. Aula min ghairi, kata itu lebih utama dari yang lainnya, kata Ibnu Hajar, ya, di dalam bab ini. Naam. Ketika ay Anas bin Malik menceritakan, qala kana ibnu li Abi Talha yashtaki, anak daripada Abi Talha, ya, apa namanya, dia merasakan sesuatu. Fa kharaja Abu Talha, ya, kemudian Abu Talha keluar. Fa qabada as-sabi, falamma raja'a Abu Talha qala ma fala ibni, qalat Ummu Sulaim, lihat. Ini cerita yang masyhur ya di kalangan yang sudah sering disampaikan. Bagaimana Ummu Sulaim wa askan makan, dia tenang seperti sejak awalnya, ya kan? Fa qarabat ilaihi al-asha fa ta'asha, lalu Abu Talha ya makan malam bersama istrinya, ya, thumma asaba minha, kemudian mereka ya melakukan hubungan. Falamma faragha qalat warid sabi, setelah semua itu hajatnya sudah selesai, maka kemudian mana, ditengoklah anak dia. Falamma aswa Abu Talha, ya, tatkala ya esok harinya, ya, Abu Talha menghadap Nabi SAW dan menyampaikan berita bahwa anaknya yang sakit, dia pergi keluar, lalu kemudian setelah kembali ternyata anaknya sudah meninggal. Lalu dia bertanya kepada istrinya, bagaimana kondisi anak kita? Istri yang jawab, Ummu Sulaim, mengatakan dia tenang sejak tadi. Sudah merasa aman. Ya, kalau sudah tenang artinya insyaallah sehat, kan begitu. Ternyata meninggal gitu. Ya. Mereka makan, kemudian mereka ya melakukan apa yang halal dilakukan oleh kedua pasangan, sampai besok paginya anak ini telah ya dikasih tahu bahwa dia telah meninggal dunia sejak tadi malam. Maka kejadian itu dibawa oleh kejadian itu membuat Abu Talha untuk menghadap Nabi SAW menceritakan kondisinya. Apa kata Nabi SAW? Arastumul laila? Qala na'am. Ya, Allahumma barik lahuma fi lailatihima. Ya Allah, berkahilah malam mereka berdua. Ya subhanallah. Didoakan oleh Nabi SAW. Maka kalau ada pengantin baru, doakan keberkahan. Ya Allah, berkahilah malam mereka. Ya. Jangan ya mengatakan yang lain. Ya kan? Berkahilah Allah malam mereka. Fawlidat ulaman, maka lahir anak perempuan dan anak lagi anak laki-laki dari pernikahan mereka. Fa'atatan Nabi SAW, maka dibawalah ke Nabi SAW dan dibawa juga sekaligus tamar, dan Nabi mengambil
Faqala amma'ahu syai', apakah ada yang lain? Qalu na'am, tamarat, beberapa tamar. Nabi mengambilnya, kemudian Nabi menghaluskannya, kemudian memasukkan ke dalam mulutnya, ya fa wahannaqahu bihi wa sammahu Abdullah. Dilahirlah anak dari malam yang barokah itu. Kemudian setelah lahir itu dibawakan menghadap Nabi. Nabi meminta ya beberapa tamar. Nabi tahnikkan anak yang kemudian diberi nama oleh Nabi SAW dengan nama Abdullah. Abdullah. Ini diganti daripada anak yang tadi meninggal dunia. Imam Nawawi berkata, ittafaqal ulama ala istihbabi tahnikil maulud inda wiladati. Selesai lahir gitu. Ditahnikkan anak itu sunnahnya memang selesai lah. Lahir-lahir dia sudah dibersihkan, ditahnikkan. Merangsang agar anak bisa ya minum dan bisa ya semuanya kenal dengan apa yang harus dilakukan oleh dia. Itu salah satu hikmah dan tujuan daripada mentahnikkan itu. Dan tahnik itu dilakukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwafillah rahimakumullah. Setelah proses di mana anak sudah ditahnikkan, di antara ini poin yang ke-8, tasmiyatul maulud wal kunyah thayyibah. Diberi nama dan kunyah. Kunyah, beri nama ya. Diberi nama, di antara hak anak terhadap orang tuanya adalah diberikan nama. Abi Dawud meriwayatkan, innakum ya tud'auna yaumal qiyamah. Kalian akan dipanggil di hari kiamat, bi asma'ikum wa asma'abaikum fa ahsinu asma'akum. Kalian dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian, dan berikanlah nama yang baik untuk anak kalian, kata Nabi. Bayangkan, jadi kita dipanggil dengan panggilan nama kita di hari kiamat kelak. Ya. Maka itulah, nama di dalam Islam bukan perkara yang sepele. Nama itu perkara yang besar, menunjukkan bahwa Nabi SAW mengganti nama-nama yang tidak baik. Ada sebagian orang mengatakan, apalah arti sebuah, ini kalimat salah. Dalam Islam sangat berarti sebuah nama. Kenapa? Karena nama itu akan dipanggil nanti oleh Allah di hari kiamat, dan dipanggil nama bapaknya juga. Nah, sehingga Nabi SAW mengatakan, Aisyah menceritakan bahwa Nabi mengganti nama-nama yang buruk. Ini menunjukkan pentingnya sebuah nama. Nabi mengganti bang nama-nama sahabat ya yang tidak bagus. Nah, contoh Abu Bakar ibn Abdul Ka'bah ya, Abu Bakar bin Abdul Ka'bah ila Abdullah diganti kepada nama Abdullah. Abdurrahman ibn Auf ya, namanya adalah Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah diganti menjadi Abdurrahman. Ada Asiyah. Asiyah artinya apa? Ya, pelaku maksiat. Diganti ya oleh Nabi SAW dengan Jamilah. Jadi menunjukkan Nabi itu mengganti nama-nama yang tidak baik, yang tidak patut. Diganti namanya. Ini menunjukkan bahwa nama itu sangat sangat penting. Beri nama, kita beri nama para anbiya, para nabi ya, atau beri nama para sahabiat, para sahabiat. Udah azan mah? Belum? Udah? Nah, silakan azan. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan pada pemberian nama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahabba asma'ikum ila Allah." Sesungguhnya nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Akhrajahu Muslim. Wa qala tusammu bi ismil anbiya, berilah nama dengan berilah nama ya, atau berilah nama dengan nama para nabi. Wa habul asma'il Allah, ya, dan nama yang paling disukai oleh Allah Abdullah wa Abdurrahman, wa asdaquha Haris wa Hammam, wa aqbahuha Harbun wa Murrah. Yang paling jujurnya adalah Haris, ya, wa Hammam, dan yang paling jeleknya adalah Harb dan Murrah. Ikhwafi la rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain, Mughirah bin Syu'bah, hadis marfu', ya, di mana Nabi SAW mengatakan innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim was-salihin qablahum. Di antara kebiasaan orang-orang dahulu adalah di mana mereka memberi nama dengan nama para nabi, dan mereka nabi-nabi yang diutus, ya, kita kasih nama, ya, Adam, Ibrahim, Nuh, gitu ya. Kemudian Saleh dan sebagainya. Kita ambil daripada nama para anbiya atau nama-nama orang saleh sebelum kita, para as-sahabat atau para sahabiyat, ya, orang-orang baik, kita sebut nama mereka, untuk anak-anak kita, ya. Kita beri nama. Sa'id ibn Musayyib menceritakan dari bapaknya bahwa Nabi SAW berkata kepadanya, "Masmuk." Sa'id bin Musayyib yang berkata, "Masmuk qala Hazan." Namanya Al-Hazan atau Al-Huzun, ya. Faqala Nabi, "Bal anta sahal." Dikata Huzun yang artinya sedih, diganti oleh Nabi dengan Sahlun, mudah. Ini menunjukkan lagi-lagi Nabi itu memperhatikan sebuah nama. Ini nama itu bukan hal yang, ya, kita Muslim beri nama-nama yang mencerminkan, ya, nama seorang Muslim. Orang ribu panjang tapi nama itu orang Jerman macam-macam, ya. Ya, subhanallah, menyebut saja susah lidah kita, ya kan? Nah, ini hilangkan sudah kebiasaan seperti ini. Orang-orang bukan baru orang Melayu gitu ya, tapi, ya, namanya kita orang kayak orang-orang yang bukan, ya, orang sini. Nah, qala al-Musayyib
famazalat fina al-huzun ba'd. Ketika ditanya la ughayyir isman samani abi, ketika Nabi mengatakan ganti nama kamu huzun, kesedihan, dengan sahar. Tadi saya enggak mau mengganti nama yang telah diberi oleh bapak saya, kata dia. Ketika dia tidak mengganti namanya, kami terus merasakan kesedihan yang berkepanjangan. Bayangkan. Jadi nama itu adalah doa. Di harapan dari nama itu kan kita berharap karakternya, gitu kan? Kita berharap karakter daripada nama itu ada pada anak kita. Ya, kecerdasannya, akhlaknya, muamalah, ya kita berharap ada karakter-karakter sahabat misalnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali atau Hamzah misalnya dan sebagainya. Kita kasih nama-nama ini agar ya berharap kebaikan-kebaikan mereka itu dapat ya tertanam pula dalam diri anak-anak kita. Begitu juga al-asma allati fiha at-tazkiyah. Zainab namanya dulu adalah Barra, yang paling berbakti. Faqilat tuzakki nafsaha atau ya mentazkiyah dirinya, fasammaha Rasulullah Zainab. Akhrajah Bukhari Muslim. Juwairiyah ismuha Barra. Nabi ganti kepada Juwairiyah. Bayangkan ya, Zainab diganti oleh Nabi ya, Barra diganti kepada Zainab. Kemudian yang lain juga diganti Barra kepada Juwairiyah. Wa kana yaqra yuqal kharaja min indi Barra. Ya, keluar dari sisinya orang yang paling berbakti. Ini ada tazkiyah, semacam tazkiyah kepada anaknya ya, kepada nama-nama yang seperti ini pun jadi ya, dari. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bertanya kepada seorang laki-laki yang namanya Jamrah, ya Barah ya. Faqala ismu abi, qala Shihab. Bapak kamu siapa? Shihab. Ini namanya Jamrah. Namanya Jamrah. Ketika Nabi ya Umar berkata, siapa bapak kamu Shihab? Qala min man? Qala min al-hirqa. Dari hirqa ya. Bamanziluka? Qala bahratun nar. Maka tempat kamu adalah bahratun nar. Qala fa aina maskanuka? Qala bi dhatil ladha. Qala idhhab faqad ihtarata maskanuka fadhar wajada al-amra kadhalik. Jadi ini kisah yang cukup oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ya, banyak kisah-kisah yang memang Nabi mengganti nama-nama dan juga para sahabat lain juga mengganti nama-nama ya. Bahkan untuk sebuah pekerjaan Nabi mengganti nama. Ketika ada pekerjaan untuk merah susu ya, hewan itu diganti, dipilih oleh Nabi siapa yang akan yang melakukan pekerjaan itu ya, siapa yang melakukan pekerjaan itu. Nabi SAW memilih nama ya, memilih nama yang berhak atau yang bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Wa qala Umar bin Khattab ajilu bikun auladikum hatta la tasra ilaihim alqabs. Nah, segera kalian memakai kunyah, kata Umar, pakai kunyah sebelum ya nama-nama sebutan-sebutan lain menempel kepada kalian. Kunyah itu apa? Ya, dengan menggunakan kata abun atau umun. Gitu ya, kunyah. Anak saya pertama Hamzah. Nah, maka kunyah saya siapa? Abu Hamzah. Ya. Atau anak keduanya misalnya ya para umahat atau para umat memakai kunyah. Ya bisa Abu Hamzah. Atau ini Abu Hamzah. Misalnya juga. Atau anak pertamanya Abdullah. Ya Abu Abdillah dan sebagainya. Ini di antara sunnahnya. Bolehkah kita memakai kunyah kita punya anak? Boleh. Ya, doa semoga menjadi doa cepat kan. Ya, Abu Abdillah, Banu Abdullah Raju, tidak ada. Tidak masalah dipakai. Mah, boleh kita memakai kunyah walaupun kita belum punya anak itu boleh. Kan berharap nanti kalau anak pertama lahir ya diberi nama Abdullah ya, Abdullah ibn fulan gitu kan, sebutkan ya
Al-Kamtari misalnya kan, dari Kampar dia rupanya kan, Abdullah ibn Syihab Al-Kamtari dan seterusnya. Baik, ikhwah fillah, jadi di antara sunnahnya kita beri nama, kemudian berkunyah kita, kita istiharkan. Makanya kalau ada nama-nama ustaz pakai abu-abu depannya kan, itu sudah mengetahui sunnah ini kan? Ustaz siapa? Abu Abdillah misalnya, Fulan. Ustaz siapa? Ya, Abu Fulan. Makanya yang menggunakan kata abun itu kunyah, ya, dan itu dibolehkan. Dan itu salah satu ya hal yang penting dan dianjurkan dalam Islam kita. Ya. Oleh, kalau banyak mengistirahatkan dengan abu atau ummun, ya ustaz siapa kita? Ummu Fulan. Dia enggak mau sebut nama dia tapi mau disebut nama anaknya. Dia pengen ya menyebutkan dirinya atas nama anaknya. Ya Abu siapa gitu ya? Abu Usama ya, atau Abu Ja'far atau Abu ya Uwais dan lain sebagainya. Nah, silakan masing-masing kita mengkunyahkan, istiharkan kunyahnya masing-masing. Kalau mau apa? Dan istiharkan boleh ya. Abu boleh Abu Fadil ya. Abu Fadil. Bangsa-bangsa. Yang kadang ya kan? Istiharkan masing-masing dari kita nama anaknya. Ya, saya sebut kalau di Arab biasa ya. Masmuk, siapa nama Abu Abdillah? Udah Abu Abdillah. Nanti disebutkan masyhur dia nanti Abu Abdillah. Dan bahkan orang lebih masyhur kunyah daripada anak. Daripada anak, nama. Contoh sahabat siapa? Abu Abu Hurairah. Itu lebih masyhur kunyah daripada anak. Nama. Siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman ibn Sahr Ad-Dawsi. Namanya Abdurrahman ibn Sahr Ad-Dawsi. Itu nama dia. Tapi dia lebih masyhur dengan sebutan Abu Abu Hurairah, Abu Hurairah, karena suka kepada kucing, ya. Bapaknya kucing dia, gitu kan? Bapaknya kucing, artinya suka melihara dan menjaga kucing. Nah, silakan diistiharkan ini, ya. Abu Fulan disebutkan. Jadi kalau nama-nama orang Eropa seganlah menyebutkan Abu Syam. Namanya nama orang-orang barat lah gitu kan ya. Maka susah pula kita menyebutkan Abu gitu kan, Abu Fulan. Sebutkan namanya Abu Abu Utsman, Abu Ali gitu kan, Abu Al-Hasan ya, Abu Abdul Aziz gitu kan, dan seterusnya. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah, poin berikutnya kita tutup dengan poin terakhir ini adalah al-aqiqah. An-nasika itu kita sempurnakan kenikmatan anak kita itu hadir di tengah-tengah rumah kita dengan mengakikahkan anak-anak kita ya. Tsumma ba'da dzalika yanbaghi lil muslim ay yaqa an waladi ya mengakikahkan anaknya wa hiya sana ya usianya wa hiya sana wa yara ba'd al ulama wa sebagai mengatakan afan wa hiya sunnah apa di sini ya. Tsumma ba'da dzalika yanbaghi lil muslim ay yaqa an waladi wa hiya sunnah. Akikah itu adalah hukumnya ya sunnah. Namun sebagian mengatakan wajib ya, wajib melakukan ya akikah untuk anak kita. Berapa andil ula bisyatan untuk anak laki-laki dua ekor kambing, wa andil jariyat isya seorang perempuan satu tusbah ya usabi disembelih pada hari ketujuh au rabi asyar atau pada hari ke-14 au hadi wa isyrin atau di hari ke-21 au ayyaw min ba'dana. Itu sunnahnya begitu. Kalau tidak bisa di hari ke-7, 14, 21 maka sudah kapan saja kita ya ada kemampuan maka lakukanlah ya sunnah akikah itu.
Dalilnya adalah Nabi Hasanussalam kullu mulabin wahidatun bi'aqiqati. Setiap anak yang terlahir maka tergadai dengan akikahnya. Tuzba'an bi musabi'in wa yuhla wa yusama. Di hari ketujuh diberi nama, jadi dipotong rambutnya dan ia dibersihkan. Dan rambutnya ditimbang, kemudian kita bersedekah. Ya, timbangnya bukan dengan timbang bawang ya, lado, timbang lado tidak, tidak bergerak dan timbang. Ada timbangan, mungkin timbangan ada emas. Ya, kemudian kita sedekahkan ya, senilai dan seberat ya rambut anak kita tersebut. Dan di antara bentuk kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Ahmad mengatakan annahu mata tiflan wa lam yak'anhu lam yashfa fi walidayhi wa yurwa an qatada aina annahu yuhram syafa'atuhu li walidayhi. Makna mutahin bi aqiqati itu Imam Ahmad mengatakan bahwa ketika anak meninggal maka anak ini tidak diakikahkan, maka anak ini tidak memberikan syafaat pada kedua orang tuanya nanti. Ya, Qatada juga meriwayatkan tidak akan mendapatkan ya syafaat ya bagi orang tua, tidak bisa dia memberi syafaat untuk kedua orang tuanya. Allah taala alam, mudah Allah azza wajalla memberikan kepada kita kemudahan dan berikan kepada kita taufik dalam mendidik anak-anak kita, khusus tadi perhatian penuh, kasih sayang yang indah dan perlakuan yang baik kepada anak-anak kita, khususnya anak-anak perempuan. Perlakukan mereka ya semaksimal yang bisa kita lakukan dan kita bersabar atas sikap dan perilaku mereka. Karena anak perempuan tidak sama dengan anak laki-laki. Suatu saat bisa kita belajar di kitab bagaimana cara mendidik anak laki-laki dan bagaimana cara mendidik anak perempuan. Itu sudah para ulama dari kitab yang sangat banyak. Banyak kitab-kitab ulama yang membahas ternyata berbeda cara mendidik anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, maka insya Allah kita akan selesaikan buku ini dan kita akan masuk nanti ya kalau bisa kita bagaimana poin-poin yang disimpulkan oleh para ulama dengan mendidik bagaimana mendidik anak perempuan kita. Ya, walaupun kita sudah mungkin tidak lagi punya anak, tapi paling tidak ya bekal-bekal ini bisa kita berikan kepada anak-anak kita yang mereka akan punya anak, atau kita sebagai kakek bisa melakukannya ya cucu kita, cucu perempuan kita, atau cucu laki kita sebagaimana mestinya ya. Subhanallah, banyak ilmu yang perlu kita pahami. Di antara yang saya sebutkan satu saja, bagaimana seorang kakek mampu menanamkan ya keteladanan ayah kepada anak. Ini fungsi kakek bukan merendahkan ayahnya. Fungsi kakek adalah bagaimana si anak kagum kepada ayah. Ini kan kisahnya terjadi di zaman Nabi SAW, bagaimana Nabi menanamkan kekaguman kepada Hasan. Di saat Nabi dinaiki oleh Hasan, seperti mana Hasan mengendarai kendaraannya, seakan-akan Nabi kita itu kendaraannya di ujung. Nabi mengikuti, Nabi melayani cucunya, main dengan dia. Anak-anak senang menaiki punggung kita. Maka Nabi mengatakan, "Ni'mal raqib anta." Wahai Hasan, engkau adalah orang penunggang kuda yang hebat. Tapi ada yang hebat dari kamu, Hasan. Ya, Hasan pengen tahu siapa dia. Ada yang lebih hebat dari kamu. Kata Nabi SAW adalah bapakmu. Bayangkan bagaimana Nabi menanamkan kekaguman seorang Hasan kepada ayah. Hebat rupanya ayah saya dia. Cinta dia sayang, kagum dia kepada ayahnya. Dia tidak menjatuhkan ayahnya. Tidak menjatuhkan ayahnya. Tapi ternyata ya dijadikan sebagai tentu anak semakin kagum kepada ayahnya. Tidak seperti kakek-kakek ayah kini. Memang baik cucu gini kok ya. Dulu ayah langsung wang kok ndak mau saja ini. Dengan tepu-apu aja yang ini. Main aja kok jo yang dulu. Ya subhanallah. Tuh datuk-datuk kini
Ya, tidak begitu. Kita banyak ilmunya. Ya, memang harapan kakek kepada kamu anda besar itu. Ya, dulu sebetulnya harapan kakek kepada ayahmu dulu. Jadi ustaz, ya kan? Tapi tidak ada candolanya. Main di bawah anca aja tahu ini. Main kelereng aja enggak mau. Suruh ngaji. Nah, harapan kakek sama cucu inilah. Gitu ya. Jatuh wibawa ayah. Jatuh. Pas ngantar cucu ke sekolah rajin-rajin ya nak. Rajin ya cuy ya. Jangan kabur. Dulu ayah kabur juga. Hilang marwah ayahnya kepada di depan cucunya. Subhanallah. Ini salah satunya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil nanti ya. Bagaimana Nabi menanamkan, bagaimana mendidik anak-anak itu, bagaimana mendidik anak-anak. Jadi kita ini kan masanya kan masuk ke level menjadi kakek lagi. Lebih banyak kakek jenuh juga ya. Lebih banyak wajah-wajah kakek jenuh. Ya subhanallah. Ya, mudah-mudahan ya kita ini kan masuk ke fase berikutnya, fase kakek, fase nenek. Kita mesti punya ilmunya dan panduannya kan. Ya, Allah taala alam, insyaallah kita pelajari ke depannya. Semoga Allah berkahi pertemuan kita dan Allah jadikan kita ayah dan orang tua atau kakek dan nenek yang benar-benar memiliki ilmu yang cukup di dalam mendidik anak-anak kita. Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sunnah, belajar agama.